lampu, lampu koda, atau lampu koda. Sebelah kiri, sebelah kanan, mati. Hai, selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Ya, pada beberapa waktu yang lalu saya mendapat inspirasi bagaimana cara mengganti lampu rem apabila lampu rem kita mati. Nah, ini yang kita butuhkan adalah satu buah toolkit kunci nomor 10 ya. Kita buka ini. Ya, kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, ada dua di sini. Ya. Atas dan bawah. Ya, pakai tangan kayaknya. Oh, udah bisa ini. Pakai tangan, kita buka saja. Ah, ini. Satu lagi. Ayo, kita. Ayo, kita buka. Ya, ini di sini ada cantolannya nih. Kita tarik saja. Aduh. Saya skip dulu ya. Ya, setelah murnya terlepas, ini kita tarik. Ah, nah di sini nih, nah di sini ada pengaitnya. Kemudian kalau lampu rem kita mati, ini lampu rem posisinya ada yang di sebelah atas ini ya. Lampu rem ini ada di sebelah atas. Kita putar aja ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam. Ini bohlam untuk lampu rem atau lampu senja atau lampu kotak. Ya, jadi satu. Kita lepas aja ini. Kita tarik agak alot ya. Ini ya, kayaknya lampu senjanya atau lampu kotanya mati ini ya. Terus langkah berikutnya adalah kalau ini memang mati, kita ganti ya, kita tinggal masukkan lagi ke sini. Ah, sudah masuk, kita masukkan ke sini. Nah, ini ada kotak-kotaknya, di sini juga ada sekatnya. Setelah masuk, kita putar ke kanan atau searah dengan jarum jam. Ya. Ya, kita putar searah ke kanan, searah jarum jam. Ya, begitulah cara melepas dan mengganti lampu rem atau lampu senja bagian belakang yang mati. Ya, kemudian ini kita pasang lagi. Ya, kita pasang lagi. Kita paskan omat di sini. Ya. Kemudian ya, kita kencangkan baut-baut. Ya. Berikutnya sampai kencang ya. Ya, udah kencang ini yang bawah. Kita putar ke kanan searah jarum jam.
Oke, selesai sudah. Cara melepas dan mengganti lampu rem atau lampu kota bagian belakang, lampu kota, lampu sudah bagian belakang. Terima kasih sudah menyaksikan.